Pada sekarang nanam apa aja? Sekarang nanam bawang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ayunda Kreatif. Hari ini kakak Yunda dan teman kakak Yunda, Siva, mau hunting. Kakak Yunda mau foto-foto sayuran dan binatang kecil. Mau lihat nggak? Ayo ikuti. Teman-teman, panas banget. Maklum, lagi musim kemarau. Tapi kita harus semangat terus. Teman-teman, ada buah tomat. Kayaknya bagus kalau dipot. Wow, makan dong, makan dong. Aduh teman-teman, ternyata kalau motor dalam keadaan panas itu sangat susah ya. Panas sekali. Teman, tadi kan kita udah motor tomat. Kita cari mau. Ayo. Itu dia orangnya baik banget sampai kita boleh metik. Yuk kita lanjut cari objek lain. Dapat ya Aci. Apa lagi? Ada kambing. Mana bapak punya kambing ya? Oke. Wah, ternyata pemandangannya indah banget ya, Siva. Coba lihat. Siva, ding, ding, ding. Iya, benar. Ayo kita memotret tumbuhan dan hewan. Ayo kita memotret tumbuhan dan hewan. Ayo kita hewan. Iman, iman. Ayo, iman.
kita tumbuhan. Bu. Teman-teman, ada mbak lagi nebang kayu tuh. Ayo kita ambil petirnya. Stop dulu ya. Di sini soalnya ada Pade Ojan yang lagi bekerja. Beliau sekarang lagi menanam benih wortel sama bawang putih. Ayo kita ajak ngobrol. Bisa kau jawab? Ya bisa lah. Lagi ngomong apa? Jawab. Pade, Pade kesel banget Pade. Kesel. Pade merikulirin. Merikulirin, gih. Pade maaf ya, Una ngomongnya sambil makan panas. Iya, nggak apa-apa. Namanya saja anak-anak. Pade, bertani itu susah nggak sih? Ya susah. Orang kepengen enak juga susah dulu. Macul itu buat apa sih, Pade? Ya, buat supaya ditanami nanti ada keluar tanamannya. Pade hebat ya bisa bertani. Ya, nggak cari hebatnya, tapi untuk cari nafkah itu ya, usahanya itu saya bisa tani ya tani. Padahal itu orang tani itu susah. Pade sekarang nanam apa aja? Sekarang nanam bawang, itu bawangnya ada. Benih ortel, terus kol. Nah, ini yang mau nanam cabai, tapi lahannya belum di leb. Habis itu tanaman semua ini mau diapain, Pade? Ya. Nanti kalau udah tua panen. Dapat uang banyak dong. Iya. Yang dicari kan uang yang banyak. Enggak tahu nanti panennya banyak atau tidaknya. Enggak tahu ya. Yang penting yang namanya usaha itu kan bukan cari banyaknya tapi ambil keberkahannya lah. Namanya orang tani gitu. Pade, kenapa wortelnya nanamnya sampai keluar bunganya? Iya, ini wortel ini kan bukan wortel yang dicari buahnya, tapi kan untuk benih.
Nah, jadi nanamnya ortelnya bukan bunganya kalau ini. Nah, ortelnya kalau berarti ini untuk bibit. Kalau yang dipanennya ortelnya berarti nanamnya ininya bunganya. Nah, ini berarti untuk benih. Kalau ini. Oh, gitu ya. Ini sengaja untuk supaya berbunga, ini nanti dicabut untuk benih. Kalau udah tua. Makasih ya Bade penjelasannya. Ya, sama-sama. Bade satu lagi. Ya. Kapan Bade nanam wortelnya? Ya, nanti kalau setelah ini dicabut. Cabut nanti buat lahan untuk nanam wortel. Nanti kalau nanam wortel lagi, Bunda ikut ya, biar tahu cara nanam wortel itu seperti apa. Ya, insya Allah kalau saya ingat sama Yunda, nanti saya akan nyamperin Yunda ke sana. Oke, makasih Pak De. Lain kali kita bertemu lagi ya, Pak De. Ya. Capek enggak? Iya nih, capek banget. Beneran capek? Iya, beneran capek. Kita pulang aja ah. Baiklah kalau begitu, kita pulang. Teman-teman, karena Ayunda dan Siva udah capek, kita pulang. Makasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Nyak.